Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, perkenalkan saya Agita Putra. Ini adalah channel perdana kami, yaitu Jajanan Rakyat. Channel ini bertujuan untuk mengangkat kembali jajanan-jajanan rakyat, khususnya dijual oleh saudara-saudara kita, para pedagang kecil, agar semakin laris, semakin banyak yang beli, dan tentunya meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, video pertama kali ini kita akan coba makan jajanan khas kota Palembang, yaitu pempek. Nah, ini kami sudah ketemu pempek sepeda, gitu, sepeda. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Suhadi. Pak Suhadi, pempek sepeda kami. Wah, lengkap saja, Pak, ya? Atau pempek apapun, ya, Pak? Ada lenjer panjang. Lenjer, waduh. Lenjer bertahan. Lenjer, lenjer. Aduh, ini telur, Pak, ya? Isi tahu, ini setelah isi tahu. Wah, lengkap ini. Sekuat berapa, Pak? Rp1.000. Rp1.000? Waduh, murah meriah. Rp10.000 kenyang ini. Kita coba dulu. Memang mangkal di sini terus, Pak? Anu saya keliling. Keliling? Mabuk-mabuk, ya, Pak. Orang kita coba dulu. Wah, tidak kalah dengan pempek yang dijual di apa namanya, restoran-restoran besar seperti Candy, Pak. Mantap. Mantap. Bikin juga, Pak? Bikin sendiri. Jadi telurnya juga banyak, ikannya terasa juga, mantep lah. Pokoknya juga enak nih. Ini sebanyak ini sehari habis, Pak? Sehari. Seharian, seharian habis? Itu yang namanya jualan dan telur. Ada ya, pernah habis. Rata-rata sehari, sehari dapat berapa? Hasilnya habis. Alhamdulillah kalau 150, 150 masih. Ya. Lama, Pak, jualan ini? Dari mulai tahun 1998. 1998? Ya. Tapi sejak reformasi, Pak, sudah jual pempek ini. Sejak reformasi. Sejak reformasi. Sejak reformasi. Nah, kita cobain kulit. Sekarang yang kontes kulit. Ya. Pempek kulit ini lebih crispy lah. Kalau pempek kulit ini, Pak, memang dari kulit ikan, ya? Ikan. Bukan kulit ikan, tapi kulit ikan. Ikannya. Ikan. Oh, bukan kulit, cuma namanya dari pempek kulit. Bukan dari kulit, tapi benar-benar dari ikan juga. Yang lain karena namanya pempek kulit, dari kulit. Nah, kalau saya dari ikan. Pak, kalau di Palembang ini, katanya kalau yang diantai pempek kulit. Pempek kulit. Ini harganya betul-betul murah. Besar dan bikin kenyang, ini dua beda kenyang ini. Teman-teman yang dari daerah lain, kalau ke kota Palembang, jangan lupa mencoba pempek Palembang, terutama pempek sepeda, ya, pempek khas kota Palembang ini, pempek sepeda ini. Tapi makan limo jangan aku tiko, ya, karena kayak sakit perut. Oke, teman-teman yang di kota Palembang ataupun yang di kota lainnya, jika ingin mencoba pempek sepeda, barangkali bisa nanti Pak Suhadi sering nongkrong di sini juga, Pak, ya, di pom bensin Tommy Herton, Jalan Jenderal Mahata, Kota Palembang. Oke, sampai di sini. Terima kasih, mohon dukungannya. Nanti jika apa namanya sukses channel ini, kita akan terus menggali lagi, kita promosikan jajanan-jajanan rakyat, khususnya pedagang-pedagang kecil. Semoga semakin laris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.